Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah. Hadada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah kita diizinkan oleh Allah diberi nikmat untuk bisa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah nikmat yang khusus Allah berikan kepada hamba-hambanya yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan kita ini diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi sekarang kita berada di penghujung daripada tahun Hijriah 1441, hari Kamis itu masuk 1442 Hijriah. Jadi sekarang ini hari Selasa, habis maghrib, berarti ada maghrib, itu akhir Rabu, Rabu yang baru, Rabu malam Kamis awal tahun, berarti ini akhir tahun, Selasa, Rabu malam Kamis masuk tahun baru, awal tahun, ya. Nagra akhir sana, asar. Jadi membaca doa akhir tahun dan doa awal tahunnya. Jadi besok hari Rabu habis maghrib baca awal tahun, habis asarnya membaca akhir tahunnya. Jadi di penghujung akhir tahun ini bulan Dzulhijjah memasuki nanti hari Kamis atau malam Kamis, itu memasuki malam daripada bulan Muharram. Ya, akhir tahun kita kita akhiri dengan membaca Hadrat Saudan ini, dengan harapan semoga dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah, ya, amalan kita diterima oleh Allah. Ya, insya Allah pada Selasa depan kita membaca hadroh lagi awal tahun, diawali dengan pikiran berdoa agar kedepannya kita diberi kehidupan yang lebih baik oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan daripada kitab Bidayatul Hidayah. Dalam musannif radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumi fid dar amin ila anghar wa innamal maqsud bi siyami kashra shahwatika wa tadhhiba quwwatika li taqwa biha 'ala taqwa fa idza akalta 'ashiyatan ma tadarakta bihi ma fataka dhahwatan fala fa'idata fi shaumika. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa innamal maksud, bahwa tujuan daripada berpuasa adalah untuk mematahkan syahwat, untuk melawan hawa nafsu. Karena di dalam Al-Qur'an inna nafsa la'ammaratum bisu', nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Jadi maunya nafsu itu selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, lain dengan akal. Kalau akal itu maunya untuk mentaati perintah Allah, nafsu maunya melanggar perintah Allah. Mau baik, mau buruk, mau ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya, yang penting melanggar perintah Allah, itu adalah nafsu. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa kalau seandainya Allah melarang kita, di dalam Al-Quran seandainya Allah melarang kita untuk mengorek-ngorek kotoran hewan, ngapain korek-korek kotoran hewan? Kotoran hewan kita korek-korek, ya. Kalau seandainya Allah larang dalam Al-Qur'an, jangan kamu mengorek-korek kotoran hewan, akan banyak orang-orang yang mengorek-korek kotoran hewan. Karena apa? Maunya nafsu itu adalah melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nafsu semakin diturutin, semakin mau melawan perintah Allah. Bahkan diriwayatkan bahwa ketika Allah menciptakan akal dan Allah menciptakan nafsu. Ketika Allah menciptakan akal, ditanya oleh Allah akal, siapa kamu dan siapa aku? Akal menjawab, engkau adalah Tuhanku ya Allah dan aku adalah hambamu. Itu akal.
Ketika akal suruh menghadap, akal langsung menghadap kepada Allah. Ketika disuruh berpaling, langsung berpaling. Jadi maunya mentaati perintah Allah, ini akal. Lain dengan nafsu. Ketika Allah menciptakan nafsu, Allah tanya, siapa kamu, siapa aku? Jawaban nafsu, kamu-kamu, aku-aku. Itu jawabannya kepada Allah. Ya, dihukum oleh Allah, disiksa, dibakar di dalam api neraka 1000 tahun. Dikeluarkan, ditanya lagi, siapa kamu, siapa aku? Jawabannya masih sama, kamu-kamu, aku-aku. Kamu diatur istilahnya. Nafsu itu mau gak mau diatur, mau bebas. Makanya kalau orang sekarang, oh saya maunya bebas itu ini ya, gak mau diatur. Itu adalah untuk menuruti kemauan hawa. Gak mau diatur oleh Allah subhanahu. Kamu-kamu, aku-aku. Dibakar lagi oleh Allah 1000 tahun di dalam neraka. Dikeluarkan lagi, jawabannya masih sama. Ya kamu-kamu, aku-aku. Ketika 3 kali 3000 tahun dibakar di dalam api neraka, keluar, baru ketika ditanya, jawabannya itu pun terpaksa. Siapa kamu, siapa aku? Jawabannya terpaksa, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Jadi nafsu itu harus dipaksa. Ya enggak ada doanya, istilahnya doanya biar apa, melawan hawa nafsu, harus dipaksakan. Ya, ini nafsu. Ya makanya para malaikat itu hanya memiliki akal. Ya, malaikat itu sadar seperti kita punya akal, tapi enggak punya hawa nafsu. Jadi orang yang mengikuti akalnya itu bisa lebih mulia daripada malaikat, karena malaikat enggak punya hawa nafsu, punyanya akal. Ya, jadi malaikat itu enggak akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bermaksiat kepada Allah. Tidak mungkin, mustahil itu malaikat, karena enggak ada hawa nafsunya, maunya mentaati perintah Allah. Enggak ada layak dan yafurullah taala lailan wa nahara la yafurun dalam Al-Qur'an, bahwa para malaikat itu selalu berzikir menyebut nama Allah malam dan siang, tidak pernah berhenti sedikit pun. Ada dari malaikat yang dari pertama diciptakan oleh Allah dalam keadaan berdiri menyembah Allah sampai hari kiamat gak berhenti. Ada yang dalam keadaan rukuk sampai hari kiamat gak berhenti. Dari pertama diciptakan dalam keadaan sujud kepada Allah gak berhenti sampai hari kiamat. Itu pun ketika hari kiamat para malaikat berkata, ya Allah, kami belum menyembahmu dengan sebenar-benarnya ya Allah. Ini malaikat. Manusia ibadah dikit, udah ngerasa paling alim, ya, paling banyak ibadahnya, ya, karena ada hawa nafsu. Ya. Jadi malaikat itu nggak ada hawa nafsunya, lain dengan hewan. Kalau hewan itu adanya nafsu, nggak ada akalnya. Hewan itu tidak ada. Kalau hewan ada akalnya, ya ikut hadroh dan bersama kita di sini. Ya. Kalau hewan ada akalnya, ikut sholat jamaah pengajian. Kalau ada akalnya, karena akal itu maunya untuk beribadah kepada Allah. Hewan nggak ada akalnya, adanya hawa nafsu. Manusia ada akal dan ada nafsu. Jadi manusia yang mengikuti akalnya itu bisa lebih mulia daripada malaikat. Manusia yang mengikuti hawa nafsunya bisa lebih hina daripada hewan. Ya, banyak orang pintar, cerdas, profesor, sekolahnya tinggi, ya, tapi selalu mengikuti hawa nafsu. Ya, ini namanya orang yang jahil. Jadi jahil itu bukan berarti bodoh, bukan. Ya, terkadang pintar, cerdas, sekolahnya tinggi, tapi yang diikuti adalah hawa nafsu, seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu sebelumnya namanya adalah Abul Hikam. Abu Jahal itu orang terkenal cerdasnya, profesor, pinter. Ya, umur muda itu sudah diajak musyawarah oleh orang-orang tua Abu Jahal itu. Tapi karena mengikuti hawa nafsu, tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar utusan Allah. Tapi istilahnya gak mau tunduk, gak mau nurut. Yang diikuti adalah hawa. Padahal akalnya tahu, tapi yang diikuti hawa nafsu, akhirnya apa? Menjadi julukannya Abu Jahal. Ya, seperti itu. Jadi yang namanya orang yang jahil, yang mengikuti hawa nafsunya. Nah, puasa tujuannya adalah untuk kita melawan hawa nafsu
litakwa biha ala takwa, agar kamu bisa kuat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Jadi tujuan puasa melawan hawa nafsu agar kita bisa bertakwa kepada Allah, karena seseorang tidak bisa bertakwa kalau masih mengikuti hawa nafsunya. Faida akalta asyiatan ma tadarakta bihi ma fataka tahwatan fala faidata fi shaumika. Ya, kalau seandainya kamu makan ketika berbuka puasa, kata Imam Ghazali, kamu ketika berpuasa buka puasa makan tapi menggogok makan siangmu. Ya, karena puasa seharian enggak makan, akhirnya buka puasanya double. Ya, kadang ada orang habis Ramadan bukannya tambah kurus tambah gemuk. Ya, karena makannya ditambah ya. Kalau seandainya kamu makan malamnya tapi kamu istilahnya apa namanya mengganti makan malammu itu dengan makanan siangmu, ya, didobelkan, digogokkan ke makan malam, fala faidata fi shaumika, maka enggak ada faedahnya puasamu. Ya, wa qad taqulat 'alaika ma'mu'jatuka wa ma wi'a'un abghadu ila Allah ta'ala min batnin muli'a min halalin fa kaifa idza muli'a min haram. Ya, karena apa? Karena perutmu sudah penuh. Ya. Sedangkan diriwayatkan di dalam hadis bahwa tidak ada tempat yang benci, yang lebih dibenci oleh Allah jika dipenuhi daripada perut. Jadi tempat yang paling benci, yang paling dibenci oleh Allah jika dipenuhi itu adalah perut yang diisi dengan yang halal. Jadi perut penuh dengan yang halal itu dibenci oleh Allah, apalagi dipenuhi dengan yang haram. Ya, makanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika makan perut itu dibagi tiga. Ketika makan perut dibagi tiga, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga dikosongkan agar bisa nafas. Kadang orang makannya aja udah penuh perutnya, air belum masuk, gak bisa nafas, kosong ya, ngap akhirnya. Ya, seperti itu. Bahkan anjuran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau makan sebelum lapar, dan ketika makan tidak sampai kenyang. Itu adalah cara makannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza arafta ma'na shaum fastaktir minhu mastata'ta fa innahu asasul ibadat wa miftahul qurubat. Kalau seandainya kamu tahu sirnya puasa, kata Imam Ghazali, tujuan daripada puasa, maka perbanyaklah untuk berpuasa. Karena apa? Puasa itu adalah asasul ibadat, dasarnya ibadah itu adalah puasa. Wa miftahul qurubat, kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah puasa. Karena apa? Melawan hawa nafsu. Likulli syai'in babun wa babul ibadat ash-shaum. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu itu ada pintunya, sedangkan pintunya ibadah adalah puasa. Kalau orang sudah bisa banyak puasa, bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah karena sudah bisa melawan hawa nafsu. Ya, insyaallah yang lain akan kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita agar kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Fi khairil urud bin wa'afiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.